Halo teman-teman, kali ini aku mau kasih tips untuk menghemat air. Terus biar airnya itu nggak sampai kemana-mana ya, maksudnya nggak muncrat-muncrat gitu. Ini ada kran, penyambung kran seperti ini. Nah, ini bisa muter 360 derajat juga. Nanti di sini, ini ada kipasnya. Ini kayak gini. Ini harganya murah ya, cuman sekitar 10 ribuan gitu. Nih, ini cara makainya nanti seperti ini. Ini dipasangin ke sini kayak gini. Oke, kita buka ya. Tuh. Rotasinya 360 derajat. Ini benar. Kita buka. Ini dibuka. Tuh, ini ada titik-titiknya banyak ya. Jadi untuk lewat airnya. Ini ada kipasnya tuh di dalam sini. Ini warna-warni sebenarnya. Nanti kerannya dimasukin ke sini, kerannya dimasukin ke sini. Terus ini, nah ini yang untuk muter ke sana. Oke, yuk kita pasang yuk. Ini udah jelas ya, maksudnya detail-detailnya seperti ini. Ini murah meriah, harganya cuma 10 ribuan aja. Udah manfaatnya banyak. Ya, ini kerannya, cara masangnya ya. Ini tadi itu, tuh. Ini, oke. Ini masukin aja, tuh. Masukin, kayak gini. Tuh, nyalanya jadi kayak gini. Nih, ini bisa diputer-puterin. Nih, kalau, nih. Kalau umpamanya di wastafel gitu, di wastafel pencucian piring atau apa, ini bisa muter-muter gitu. Nih. Panjangin bisa nggak? Iya, bisa. Maaf, anakku mengganggu. Sudah sayang. Nah, ini muter ya, tuh. Ya. Ini bisa dipendekin. Oke, kita matiin. Jadi kan airnya bisa fokus tuh. Kalau nggak pakai kayak gini. Kalau nggak pakai, tuh muncrat sampai mana-mana, jadi airnya lebih boros. Kalau seperti ini, itu lebih hemat air. Dah, para tuh, jadi lebih rata gitu. Kalau buat nyuci piring gitu, tuh, nih, ya. Oke, banyak sekali yang membantu ini teman-teman. Jadi anakku juga ikutan. Maaf ya. Ini coba diambil yang ini. Nah, tuh kita panjangin ya. Ya, panjanginnya ini gini, ini dipanjangin. Tarik aja. Tuh, ini bisa 360 derajat. Ini maaf, aku masang kerannya yang keran luar, jadi agak kotor gitu. Soalnya di wastafel rumah tuh apa udah gelap, jadi videonya nggak terang. Ini udah mau malam soalnya. Oke, semoga bermanfaat video aku kali ini. Dibantu like, komen, sama subscribe-nya biar videonya tambah banyak gitu ya. Makasih, bye.